cara membuat sereal nasi atau esensi beras, kalian Halo semuanya, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang makanan pendamping ASI usia 4-6 bulan. Ini daftar menunya. Aku dapat daftar menu ini dari dokter spesialis anak, dokter pribadinya Syahwa. Jadi waktu Syahwa usia 4 bulan, dokternya itu ngasih daftar menu ini dan dia bilang sekarang Syahwa udah boleh makan. Oke, selanjutnya kita lihat apa aja yang ada di dalam daftar menu. Yang pertama, kategori buah. Yang boleh itu untuk usia 4-6 bulan, jeruk, tomat, semangka, pir, anggur, dan lain-lain. Dan buah ini dikasihnya itu lebih lambat dari sayuran. Jadi prioritasnya itu sayuran dulu baru dikasih buah. Konsumsi perharinya itu 1-2 sendok teh aja. Oke, kategori sayuran. Wortel, sayuran, daun singkong, daun sawi hijau, kangkung, dan labu. Jika mudah mendapatkan alergi, sayuran dulu yang diberikan, lalu wortel dan labu diberikan belakangan. Untuk konsumsi perharinya itu 1-2 sendok teh aja. Oke, kategori yang ketiga, rimpang atau biji-bijian. Yang dimaksud di sini cuma sereal beras atau esensi nasi aja. Jadi yang diperbolehkan itu cuma beras doang gitu, nggak boleh kayak biji-bijian jagung kayak gitu, tidak boleh. Konsumsi perharinya 3/4-1 mangkuk. Dan kategori keempat itu ASI atau susu formula bayi. Dan konsumsi perharinya 5 kali per hari. Lebih juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Untuk bayi di bawah 1 tahun, sebaiknya tidak diberi tambahan seperti gula, garam, madu, dan susu murni. Untuk kalian yang belum tahu cara membuat sereal nasi atau esensi beras, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya tutorial cara untuk membuat esensi nasi untuk usia 4-6 bulan. Kalian bisa lihat di playlistnya aku, ada di sini. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk kalian yang pengen ASI eksklusif, silahkan ASI eksklusif. Jangan beri makan bayi sebelum usia 6 bulan. Dan apabila kalian ingin kasih makan bayi di usia 4, pokoknya sebelum 6 bulan, kalian konsultasikan dulu ke dokter anak. Semoga video ini bermanfaat. Aku cuma pengen sharing aja. Dan bila kalian suka video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.